riasan kuno ya. Dari mana dayanya dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Sobat TH2, ini adalah segmen lanjutan dari video kami yang diberi judul Perburuan Harta Karun di Laut Selatan. Pada segmen kali ini, saya diberi kesempatan untuk berlatih dalam berkomunikasi dengan danyang-danyang yang ada di Laut Selatan ini. Kini kami sudah berada di Pantai Cipatujah, Tasikmalaya. Hanya karena hari masih siang, maka kami harus menunggu hingga malam datang. Saksikan terus segala kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Selamat menyaksikan. Hati-hati. Sobat TH2, kini malam telah tiba. Suasana di Pantai Cipatujah sangat gelap sekali. Hanya sesekali nampak lampu-lampu yang berada di lautan lepas dari perahu para nelayan. Dan sebagian di bibir pantai adalah rumah-rumah penduduk. Udaranya sangat dingin sekali. Dan suasana mencekam. Tetapi saya harus mencoba melakukan aksi adikodrati di tepi pantai ini untuk berkomunikasi dengan dunia kegelapan yang ada di sini. Saya tidak tahu apakah bisa saya lakukan atau tidak. Saya akan coba bergeser ke arah timur dari tempat saya berdiri pada posisi yang bisa saya rasakan aura supranaturalnya yang lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Sampras malam. Thank you.
Sobat TH2, waktu saya duduk dalam meditasi, saya merasakan ada udara dari arah belakang saya. Ini aneh, karena harusnya terpaan angin dari arah depan saya, karena tadi saya menghadap lautan. Makhluk yang kita lihat tadi kayaknya bukan dari lautan, tapi ini malah dari daratan. Atau bisa jadi dia laskar yang bertugas di daratan atau di bibir pantai. Tolong kameramen mendekat. Kita coba cari dari beberapa pohon yang ada di belakang pantai.